Halo, kita lagi bersihin depan rumah dari tumpukan salju. Nanti aku mau bikin snowman. Banyak banget saljunya hari ini. Jadi depan rumah tuh udah hampir nggak bisa lewat. Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Robinto Bento. Yeay, akhirnya hari ini adalah salju pertama yang paling tebal yang pernah saya lihat selama hampir 2 tahun kayaknya saya di sini, 1 tahun lebih. Ini salju yang paling tebal banget tuh. Kalian lihat tuh depan rumahku tuh. Wow, tebal banget. So, ini depan rumah. Barusan tadi aku bersih-bersihin. Nah, terus mau jalan-jalan keluar, mau lihat-lihat suasana kampungku seperti apa kalau misalnya salju lagi tebal-tebalnya. Ayo, kita jalan sekarang. So teman-teman, sekarang aku mau buang sampah. Tapi seperti yang kalian lihat tuh, inilah suasana kampungku sekarang. Oh my god, gua nggak pakai seat belt lagi. Saljunya tebal banget, geng. So teman-teman, aku sekarang lagi buang sampah di tempat sampah yang kalau kalian pernah lihat tentang pengelolaan sampah di Jerman tuh. Aku sekarang lagi di sini lagi buang sampah. Ich möchte auch. Jadi ini tuh sampah karton yang memang harus dibuang di sini. Udah full banget tong sampahnya, jadi nggak bisa dimasukin. Kayaknya apa sih, tukang pembuang sampahnya nggak datang nih karena karena kedinginan. Oh my god. Nah teman-teman, di dekat tempat pembuangan sampah ini tuh ada kuburan umum di tempat kampung tempat aku tinggal. Disini kuburannya kusum ya. Oke teman-teman, sekarang aku mau ke bank dulu karena nanti sore aku ada rencana mau ketemu sama teman dari Kalimantan Barat juga, dan kebetulan aku panggilnya si kakak, namanya Kak Igas. Jadi aku mau ketemu sama Kak Igas nanti sore, dan aku mau ke bank dulu ngambil uang cash. Jadi Kak Igas ini adalah orang Dayak, Kalimantan Barat, kayaknya menjalin atau toho gitu deh dia. Tapi dia punya keluarga di Austria, dan kebetulan hari ini dia ke Munchen, lalu kita mau ketemu gitu. Makanya sekarang aku mau ke bank dulu. Huh.
Tadi tuh sebenarnya aku udah ke bank, tapi aku lupa password. Passwordnya bank aku, jadinya ya sudahlah. Aku harus balik lagi. Gila, dingin banget. Padahal ini ATM sama rumah aku tuh nggak terlalu jauh, sekitar 5 menit gitu. Tapi kalau dingin kayak gini, nggak sanggup juga. Cuma karena ini tuh saljunya tebel banget hari ini, jadi aku nanti mau bikin snowman di belakang rumah. Jadi aku tuh punya taman kecil gitu di belakang rumah, dan itu tuh penuh tumpukan salju. Jadi aku punya ide buat bikin snowman. So habis ini kita bikin snowman ya teman-teman. Aku udah selesai ngambil uang, dan sekarang kita balik ke rumah cepet-cepet. Sebenarnya aku mau ngajak kalian jalan sih, mau ngeliat-liat kampung aku gimana situasinya kalau lagi dilanda badai salju seperti ini. Tapi kayaknya terlalu dingin pemirsa. Nggak terlalu dingin sih, cuma gimana ya, saljunya tuh kayak campur angin gitu loh, jadi kayak nggak enak buat ngelakukan aktivitas di luar. Tapi masih ada aja sih orang yang beraktivitas di luar tuh. Ada yang bersepeda, ada yang bersih-bersihin pekarangan mereka. Tapi sekarang intinya aku mau balik ke rumah dan buat snowman. Nein, doch, doch bleiben. Something's gonna bring a change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. Akhirnya, akhirnya snowman-nya jadi, tinggal kasih kepalanya.
dan kita bikin hidungnya sekarang. Terus sekarang kita bikin tangannya. Sudah. Jadi tangannya itu sebelah sini. Dan akhirnya snowman yang kita buat dari tadi sudah jadi. Yeay. Nah teman-teman, akhirnya snowman-nya udah jadi dengan tangan, meskipun aku nggak ada bahan buat matanya. Dan semoga snowman-nya bisa bertahan sampai besok. Sekarang saljunya masih turun tebal, masih turun banyak banget. Nggak tahu sampai kapan. Tapi intinya sore ini aku mau ketemu Kak Iga. Dan itulah kira-kira teman-teman kegiatan saya di hari ini. Meskipun kampungku dilanda badai salju, tapi kita tetap bisa berkegiatan dengan asik. So, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah selalu setia support channel ini. Untuk teman-teman yang baru datang, kenalin, nama aku Bento Perhati Indonesia, Jerman. Dan untuk kalian yang baru datang, jangan lupa subscribe, berikan komentar-komentar positif kalian, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao, thank you for watching.